Kardus televisi dibuang ke laut merah, nabrak kapal selam. Ternyata roket yang ditembakkan ke Monas itu jatuh menimpa si gembel yang pakai sendal lengan cepat. Mobil Mercedes itu banyak pecah di samping apa meledak di dekat banyak bemo. Hampir aja kena Abri yang lagi baris. Sule jinjit karena dia menghindari ranjau yang terbuat dari tempe. Terus. Okay. Berarti yang ketiga kita maju di mana itu? Tur yang dia terjun dengan parasutnya ternyata terjun itu bebek pakai bikini. Dia hampir masuk ke kolam yang ada ikan pausnya. Ternyata di situ si Unyi lagi jongkok. Ngapain ngelihat kata lagi pipis? Udah itu lanjut. Salah. Eh nggak taunya ketemu buku tabungan. Tabungan. Yang hadiahnya adalah umroh. Nyasar sampai di Mekah. Kenapa ketemu jintan yang botak? Yang dia gagal penalti dia bonyok digebukin rame-rame. Ketemu lagi gigi kelinci yang main ke sawah pada saat itu mainin boneka, ya kan? Ternyata penanya itu masuk ke dalam tenggorokan sampai di usus dikasih Yakul supaya netral. Modelnya ngeliat itu ketawa-ketawa. Selesai deh, ya kan? Tepuk tangan. Kenapa ketawanya model itu disebabkan karena habis minum Yakult yang untuk bersih khusus tadi karena ada pena yang nyangkut di tenggorokan. Kalau tenggorokan dulu ya, tenggorokan yang nyangkut, ada pena yang nyangkut. Pena tenggorokan khusus ya. Boneka yang ada di sawah itu ternyata dilihat oleh kelinci yang ada giginya. Giginya kelinci. Udah gitu deh pokoknya. Sip.